kandungan alpha arbutin yang bisa cukup untuk mencerahkan dan membuat kulit kita tuh lembab gitu ya guys ya. By the way, di sini kalian bisa banget campurin semuanya ke lotion kalian. Oh. Wanginya tuh dia sama. Hai guys, welcome back to my channel, balik lagi di YouTube channel aku, Amel Novianti. Hari ini guys, aku mau review produk terbarunya dari SYB. Ini yang Red Jelly Brightening Glow Booster Body Serumnya ya guys ya. Yang katanya tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit. Dan di sini aku bakalan review sedetail-detailnya dan sejujur-jujurnya gimana sih produk ini, apakah dia bagus atau enggak. Tapi inget guys, aku gak mau kalian skip videonya dan tonton videonya sampai habis, karena akan sangat amat bermanfaat khususnya untuk kalian yang ingin mencerahkan kulit kalian. Kalau kalian ngikutin aku udah lama, pasti kalian tahu aku itu dari review produk SYB sebelumnya itu yang facial peeling gel, terus kemarin tuh yang toner badannya, dan sekarang ini ada yang red jelly body serumnya. Ini yang booster ya guys ya. Jadi kayak ini produk keluaran baru sih guys, makanya aku juga sedikit penasaran banget sama produk ini kayak gimana. Langsung aja kita review ya guys. Well, kalau sebelumnya aku udah review yang red jelly toner badannya, sekarang aku pengen review yang body serumnya, karena itu ini dia bener-bener keluaran baru gitu. Dan di sini aku tahu produk ini karena dari TikTok lagi dan lagi ya guys ya. Aku juga nggak tahu karena dia tuh ada yang body serumnya seperti ini. Dan aku cukup penasaran banget karena tuh dia dengan kandungan alpha arbutin yang bisa cukup untuk mencerahkan dan membuat kulit kita tuh lembab gitu ya guys ya. Oke guys, jadi sebelum aku review lebih lanjut, kita kenalin dulu untuk produknya seperti apa sih. Di sini kalau kalian lihat untuk packagingnya new ya guys ya, tertulisnya SYB Red Jelly Brightening Glow Booster Body Serum. Di sini kalian bisa lihat with alpha arbutin, di sini tuh mencerahkan dan melembabkan, ada niacinamide juga dan ada kandungan lesoris ekstra. Kalian bisa lihat ya guys ya. Untuk beratnya di sini 30 gram. Nah, kalian lihat untuk bagian belakangnya tuh dia ada description untuk produknya, yaitu body serum yang menutrisi, mencerahkan dan menyamarkan noda hitam di kulit serta melembabkan kulit. Jadi tuh dia diformulasikan dengan bahan aktif alpha arbutin, niacinamide sebagai kalian bisa lihat ya guys ya, sebagai mencerahkan. Di sini kalian bisa lihat menjadikan kulit terasa halus, lembut dan lebih cerah. Di sini juga ada cara pakainya, yaitu campurkan 2-3 tetes body serum dengan lotion. Di sini kalian bisa lihat untuk bagian sampingnya ada ingredients-nya dan sudah BPOM untuk produknya sendiri. Dan di sini juga kalian bisa lihat lengkap ya guys ya, ada diproduksinya oleh. Nah, untuk bagian dalamnya tuh dia seperti ini ya guys ya, kayak kaca gitu. Unik banget kayak gini. Dan dia tuh lebih kayak ke gel ya mungkin ya guys ya menurut aku. Untuk harganya itu kemarin aku beli di TikTok di 30 ribuan atau 31 ribuan. Jadi kalau untuk harga setiap tokonya pastinya berbeda ya guys ya. Jadi kalian pinter-pinter aja deh cari harga gitu. Nah, di sini kita langsung aja pakai nih ya guys ya. Aku penasaran juga sih sama wanginya karena aku jujur aku belum coba. Oh. Wanginya tuh dia sama ya guys, sama kayak toner badannya. Wanginya sama banget. Ya, wanginya sama. Dan di sini aku udah siapin body lotion aku. Di sini aku pakainya yang Marina. Ini aduh favorit aku banget sih sebenarnya. Dan di sini aku campurin aja ya guys, sedikit. Sedikit dulu. Di sini aku pengen kasih contoh ke kalian. Dan di sini katanya kita campurin aja 2-3 tetes body serumnya. Sebentar, kurang guys. Nih. 1 2 3. Oke, kalau udah di sini langsung aja kita ratain ya guys. Di sini sih jujur aku first time ya guys, karena sebelumnya itu aku pakainya yang Lysorize tuh guys, yang dari kalian tau gak sih guys Lysorize, aku lupa deh dari mana sih tuh dia, yang ini loh, yang oh Micellnail ya, aku pakainya yang itu. Ternyata ini juga ada dari SYB, cuman dia body serumnya aja. Di sini kalau udah kita campurin ya guys ya, di sini juga ada cara pakainya. Jadi tuh cara pakainya ini kita pakaikan di area kulit tipis aja gitu. Berarti kalau kita udah campur sama lotion ya guys ya, di sini tuh berarti habis mandi dong ya. Jadi habis memakai toner kalian bisa banget pakai lotion ini. Tuh. Jadi kalau udah ada kandungan body serum yang tadi itu kayak lebih cair gitu, terus juga lebih kayak halus dan lebih lembab ya. Karena sebelumnya kan kalau kayak lotion kan agak sedikit lengket gitu. Ini kalau ini nggak jauh, kayak lebih lembab aja sih.
No guys, kalau untuk yang langsung mencerahkan banget, enggak kayak gitu dia. Jadi kayak dia tuh butuh ya namanya proses juga ya guys ya, enggak mungkin langsung instan apa-apa. By the way, di sini kalian bisa banget campurin semuanya ke lotion kalian ataupun yang tadi kayak aku cukup kayak 2-3 tetes aja ke lotion gitu kan. Cuman kalau daripada kalian bolak-balik langsung aja campurin semuanya gitu ya guys ya. Pokoknya buat kalian yang udah pernah pakai produk ini, kalian wajib banget komentar di kolom komentar aku. Jadi biar yang belum tahu, kita sama-sama tahu dan review bareng-bareng di tempat aku ya guys ya, di komentar aku. Nah, karena di sini aku udah pakein dan aku udah cobain, aku bisa kasih tahu ke kalian untuk kelebihan dan kekurangan dari SYB Red Jelly Brightening Glow Booster ini, body serumnya seperti apa sih. Untuk yang pertama itu harganya cukup menurut aku lumayan murah ya guys ya, ataupun terjangkau. 31.000 dengan 30 gram ini oke banget sih untuk khususnya untuk kalian yang ingin mencerahkan kulit kalian dengan cepat. Terus yang kedua juga dengan packaging seperti ini dia mudah dibawa traveling, mudah dibawa kemana-mana. Dan untuk yang ketiga aku sih jujur aku suka sama wanginya, wanginya itu enak banget ya guys ya. Dan dia tuh sesuai klaim mencerahkan dan bisa melembabkan, ini bener banget. Karena kalau aku tuh kalau pakai lotion doang itu lebih kayak agak lengket gitu kan. Cuman kalau udah aku pakein tadi kayak body serumnya ini 2-3 tetes, ini kayak jauh kerasa lebih lembut terus lebih halus aja sih gitu. Dan untuk kekurangannya jujur aku belum menemukan karena aku ini first time aku pakai. Mungkin nanti kalau misalkan emang aku ada waktu aku bakal review kembali deh di instastory aku guys ya. Di sini aku juga pengen bilang guys, cocok di aku belum tentu cocok di kalian, begitu pula sebaliknya, cocok di kalian belum tentu cocok di aku. Jadi kalau misalkan emang kalian ada efek samping berlebih gitu ya udah berhenti aja, jadi nggak usah dipaksakan ya guys ya. Misalkan kayak gatal-gatal ataupun kayak gimana-gimana udah berhenti aja gitu. Video ini juga udah ini ya guys, udah BPOM jadi udah aman, jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalau kalian tanya, kak produknya worth it nggak sih kak dibeli? Aku jawabnya yes, worth it banget sih. Karena dengan bantuan yang namanya body serum itu dicampurkan ke lotion, ini cukup membantu khususnya untuk kalian yang ingin mencepatkan, ingin mempercepat kulit kalian tuh cerah. Yap, aku rekomendasi sih ya guys ya. Dan ini juga selain untuk mencerahkan juga untuk melembabkan, jadi yap oke banget sih, aku rekomendasi. Kak, pakainya kapan aja? Di sini aku itu biasanya pakai habis mandi sih guys, karena yang namanya kita udah pakai lotion tuh paling aku tuh pakainya itu habis mandi pagi sama mandi sore gitu, seperti itu guys. Mungkin kayaknya itu aja ya guys ya, cukup video dari aku mengenai review dari Red Jelly Brightening Glow Booster Body Serum ini. Mungkin kalau misalkan kalian ada saran aku bikin video apa selanjutnya, kalian bisa banget komentar di kolom komentar aku. Pokoknya thank you so much for watching guys. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, teman-teman kalian. Jangan lupa juga bisa kalian share. Thank you so much for watching. Bye, see you on my next video.